pecinta budaya, Berita Budaya DWTV kali ini akan menampilkan kemeriahan Festival Dalang Bocah 2024. Inilah Dalang Cilik Kondang Kalimasada asal Desa Tegalgiri, Nogosari, Boyolali, Jawa Tengah. Kondang merupakan salah satu peserta Festival Dalang Bocah tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Pemkab Boyolali. Kondang tampil memukau di hadapan penonton dan dewan juri. Kondang membawakan lakon Kongso Adu Jago. Meski baru kelas 3 sekolah dasar, namun penampilannya tidak kalah dengan dalang senior. Kondang mengaku belajar menjadi dalang wayang kulit sudah sejak duduk di taman kanak-kanak dan diajari oleh kakaknya. Anak Ki Gondo Wartoyo tersebut juga mengaku senang dengan mengikuti Festival Dalang Bocah. Kondang sendiri juga sering pentas di berbagai daerah dan menjadi pembuka sebelum ayahnya tampil. Kelas 3. Ya, ini menu festival Dalang Bocah ya. Ya. Persiapannya berapa hari? Seminggu. Nanti bawakan lakon apa nanti? Kongso Adu Jago. Oh, gitu. Senang gak ikut festival? Senang. Sudah sejak kapan belajar dalang? TK. Sering pentas ya? Sering. Yang ngajari siapa? Yang ngajarin kakaknya. Kakak. Tim Liputan DWTV melaporkan.